everyone, welcome to Metal Albert Project channel. If do you like cinematic videography, traveling videography, motovlog videography, and music videography, let's enjoy the show and don't forget to like and subscribe this channel.
kita di perkebunan kami, guys. Tadi motor ya habis dibenerin dari sisi karburator sama busi. Ya busi ganti, karburator di setel-setel lagi anginnya. Lumayan bisa buat perjalanan pulang. Jadi sampai Tangerang baru kita beresin lagi nih. Harapkan perjalanan 14-15 jam menuju Jakarta ini aman, tanpa adanya kendala lagi. Mungkin nanti setelah masuk Pantura motor udah akan lebih aman lah. Kita hanya perlu melewati daerah ini aja nih, daerah pegunungan. Harusnya tinggal jalan menurun nanti keluar daerah Sukerejo kita ambil ke daerah Alun-Alun Bawang. Sampai Alun-Alun Bawang sih kalau dari Dieng tadi perjalanan memang sekitar 1,5 jam. Setelah memang treknya aja tadi di atas lumayan. Kalau ini sih, kalau yang arah keluar main berangkat lumayan cepet sih tanjakannya tuh. Tinggungan esnya masih dahsyat. Ini udah daerah rumah warga ya. Nanti sampai Tangerang kita repair lagi motornya biar perjalanan untuk next trip selanjutnya aman. Akhirnya berlaku lagi. Konsumsi bensin dari kemarin
untuk satu kali trek berangkat sih di luar gua jalan-jalan trek turun ke Puncak Dieng ya, cara di CS itu gua isi Pertalite waktu itu masih harga yang 7.650, itu gua habis sekitar 160.000 lah, sekitar segitu. Pulang sih karena bensin udah mulai naik nih, cuman kayaknya gua lebih prefer isi pertama dulu biar tenaganya lebih ada lah di motor. Bengkel dekat hotel kebetulan penginapan, cuma diganti fungsi setting dari karburatornya lagi. Nggak terlalu lama sih, dia kasih harga 35.000, udah dites sama yang punya ya, naik turun ya masih ada sedikit yang kurang dia bilang sih, kemungkinan sih dari gear. Harusnya gue gedein gearnya supaya bisa buat main, bisa melewati jalur-jalur tanjakan ekstrim, karena dari segi beban motor dan kondisi ban ternyata gear yang standar yang dipasang dari CBNL ini, gear standar itu ya untuk trek-trek lurus ya, trek santai lurus itu nggak ada masalah, maksudnya panjang. Tapi kalau untuk tangga tanjakan dia kurang besar, harus digedein mungkin sampai sekitar ukuran yang maksimal. Tapi ya nggak tahu, belum tahu nih, ada nggak yang jual untuk ini karena harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya juga kan. Nantilah kita pikirkan kalau udah di sekarang. Oke, nanti next kita prepare lagi lebih siap lagi untuk melibas jalan-jalanan yang ekstrim, sehingga konten juga ya nggak kelihatan masalah trouble terus gitu loh, biasanya happy-happy aja kan. Tapi ya untuk kali ini gue akan bikin konten yang full dari happy-nya sampai trouble-nya kayak sedihnya lah, nggak berkah semua tuh, kecuali yang jalan malam semalam nunggu ditanyakan, nah udah itu nggak rekam tuh. Belum kondisi Dieng nanti nggak bawa pulang dari acara di CF puncaknya itu tadi malam. Suhu di Dieng itu di acara itu udah 4 derajat celcius, gila ya. Gua udah pakai baju lengan panjang, pakai jaket lagi, udah pakai sarung tangan double, apa ya, dingin banget parah. Yang parah sih motor gua udah mau beku itu, udah keringinan bos karbunya, mesinnya karbunya udah gak jelas lagi dah tuh. Yang ada pembatasnya ya.
cuma memang di jalan dibagusin karena salah satu alternatif untuk naik ke dia. Kalau lewat Gunung Bromo itu jauh banget. Lewat jalan baru yang Bawang Kakalan, jangan ekstrim. Lewat sini udah paling clever sih. Memang kalau ke Bromo itu besarin sih untuk lewat jarak Gunung Bromo aja. Lewat bawah. Kalau motor bolehlah, karena motornya masih kondisi prima, fit, dan ya mumpuni lah. Kemarin untuk juga terlalu maksa, cuman ya mau gimana, maksa udah nyampe sini, belum nyampe yang stress, setengah jam lagi nyampe destinasi, gue mesti pulang. Kan gak lucu juga. Ya rem belakang gue udah mulai bunyi-bunyi nih. Dari pemerintah tempat ini udah